Woke man, kali ini skin set sudah aku memiliki. Ini memang sih untuk mendapatkan skin ini kita harus login selama sebulan gitu loh. Dan ini sudah men, tinggal klik langsung dapat skin epic set. Langsung aja lah. Oh yakin cakep. Bagikan honor. Di save dulu lah buat thumbnail gitu loh, simpan. Terus berhubung ini cowok enggak akan aku share tah. Tapi yo buat nambah-nambah konten di YouTube. Oke, langsung simpan, simpan sudah. Coba langsung close aja lah, langsung close. Oke, but langsung kita review men. Tapi berhubung aku belum punya hero-nya sih, aku belum punya hero. Mana tuh yo? Beli hero dulu tah. Set set set. Nah, ini men. Belum punya hero-nya aku, walaupun sudah punya skin epic, tapi hero-nya belum punya ya buat bayar umum men. Beli dulu ah, kamu ditambahin jagoan. Oh, jagoan pertukaran. Oke okay, men. Nah, berhubung aku punya jagoan berarti ya kayak item beli hero gratis lah ini men. Langsung pakai, nggak usah di-share lah. Ini sudah lama keluar oh, hero ini yo. Auto review men, mending review di mana yo? Rank aja lah, kita nge-review hero di rank gitu loh. Skin juga men, sekalian nambah-nambah peningkatan rank. Ini juga aku belum dapet lah ini skinnya punya Poseidon. Dari penampilan sih kayak Sensei ya gitu loh. Siap, mantap jiwa. Ini menurutku kayaknya lama ini nyari musuh ini men. Kayaknya lama ini. Nah ini langsung dapat gitu loh. Biasanya tuh kalau skin terbaru keluar jadi rebutan ini hero. Yo men, kita dengar suara-suara dulu dari yang pertama original skinnya. Mana tuh ya? Konglek. Nah. Oh anjir, masih ngomong aja nih. Ini tampilan tuh kayak apa? Bisa dikatakan sih kayak kambing, kambing atau apa? Siluman kambing lah, penyihir gitu loh. Zed. Ini yang original, terus ini yang skin pertama. Ini baru berupa manusia ini, walaupun ada tanduknya kayak penyihir ini masih manusia. Lah ini men, ini tuh kalau yang ini memang bagus banget ah. Gambar tuh kayak pixel-pixel gitu loh, kayak di komputer-komputer lah. Pixel. Oh, Minecraft ah, kayak Minecraft. Nah, ini musuhnya nih, set. Tankku mana nih? Wajar. Oh, untung ada tank Odin. Enggak ada yang pakai set, enggak ada lah. Waduh, kok aku pakainya ini, cuk. Lah aku niatin nge-review kok pakai ini. Waduh, iki yo salah alamat iki tah. Salah alamat iki. Berat. Nah ini baru benar gitu. Tadi orang mau nge-review skin salah pakai skin ah. Skin original yang dipakai men. Waduh berat lagi. Oke ini aku langsung tak gebling. Dilihat dari penampilan, ini skinnya tuh cowok gitu loh. Bentuknya manusia sih, bukan ya setengah hewan lagi tuh. Bukan manusia men, kayak kerajaan-kerajaan tuh loh. Kita lihat teleportnya seperti apa. Nih teleport mau kemana? Atas, atas, teleport ke atas. Lihat teleportnya malah menghadap ke sana kan, menghadap ke sana. Baru sudah tak bikin menghadap ke bawah loh. Oke men. Oke, walaupun nggak kelihatan teleportnya seperti apa. Kita lihat efek skill pertama. Efeknya seperti apa? Des, ngelag men, anjir, ngelag ah. Jadi nggak kelihatan efeknya men. Coba lagi. Oh, kayak kristal, kayak bola-bola kristal keluar, keluar Diana men. Diana bagus lah, cari deh walaupun datangnya telat. Skill kedua efeknya, oh bola hitam. Kayak black hole, black hole. Wah, bagus men. Aku mencium aroma kemenangan iki. Main rank mencium aroma kemenangan iki aku iki. First blood langsung ah. Ngepush gan, urusannya ngepush tah. Mau pakai hero apapun urusannya ngepush. Urusannya ngepush lah, kayak langsung maju kayak aku langsung diincer kayak fallbackan. Fallbackan. Bagusnya set skill kedua tuh bisa membuat linglung gitu loh. Wah, kayak langsung diserang, langsung diserang, langsung diserang Lunaria. Lunaria. Untung ada ultinya, men. Anjir. Kalau ada ulti aku langsung mati di ulti. Fallbackan. Lapinanya GG ki lapina ini. Bergantung pada lapina kayaknya mantep juga ini men. Langsung attack, langsung attack, langsung attack. Walaupun agak nge-lag ini sambil di-charge men. Agak nge-lag sambil di-charge ini men. Fallback, fallback, fallback.
kalem kan, lihat kan tampilannya kan. Oh iya, bawa tongkat-tongkat. Saat berhenti seperti apa nih adegannya nih men? Dari tampilan sih kayaknya menarik banget, tapi ya kurang lah. Nah yes, oke, kondisi berdiam diri kayak gitu men. Ada kristal, wanjir, bola-bola kristal dari mana tuh? Kalau pegan, dateng kan, pahlawan tuh datengnya carry. Lihat men, double kill. Poinnya men, 4-0, 6-0 langsung men. 6-0, 6-0 men. Auto win, auto win. Udah jelas auto win. Udah jelas, aduh. Volpegan, kalem. 7-1, auto win beneran ini. Beneran ini auto win, ini auto win. Volpegan, kalem gan. Cari, jangan mati, cari. Nungguin aku ah, iki instruksi dariku belum main. Oh bagus, ngeki lagi kan. 8-1 kan men, nggak sia-sia aku nge-review skin di rank. Nggak sia-sia ini men, auto win beneran ini. Auto win ini men, auto win. Ini auto win itu loh. Manjir, auto win, timku taruh gigi. Timku gigi banget beneran. Terutama Lapina itu men. Terutama Lapina. Lapina ngekill banyak terus. Yes, langsung kan. Aku pakai hero apapun tetap nge-push men. Mundur. Mundur kalem, kalem, ulti. Ultinya seperti apa men? Wejeta, wejeta ultinya men. Kayak black hole gitu loh. Kayak black hole. Waduh, hilang semua timnya kan. Gak kena itu, ultiku kelewat semua itu musuh tuh. Fallback kan udah, fallback. Ultinya sama kayak skill kedua gitu loh. Sama kayak skill kedua, item-item men. Bunderan item gitu loh. Biasanya kan bunderan HI, ini bunderan hitam men. Lihat lagi ultinya men. Nah itu kan, efeknya tuh kayak gitu men. Wanjir, mantap jiwa memang. Si Aslo slow kan, lihat baterai 12% kan, ya Allah kan. Ketar-ketir sendiri kan, khawatir sendiri nih lihat baterai nih. Pengen tak stop, tapi kok ini menang lah ini nih. Biar ada efek kemenangan di belakang, tapi yuk bateriku segini. Ya langsung kan, langsung mati 4 men. Langsung mati 4 men, Weber yakin timku, yakin Najos. 13 lawan 3 men, 13-3 men. Wanjir skornya men. Lihat skornya men, 13-3 men. Timku enggak sia-sia beneran kok, no, nge-review skin enggak sia-sia ini. Walaupun ada hero baru, kayaknya hero baru cupu banget kali ini men. Aku pakai hero baru si Fumiko atau Miyamoto, entah kok bisa namanya Miyamoto, aku bingung men. Si Fumiko sulit banget tah, sama kayak Hattori tah. Sama-sama ninja, tapi lebih enak Hattori kayaknya. Ultinya tuh gampang banget Hattori. Slow, Mager belum datang. Mager datang men. Kalem, Mager datang men. Ojo ditinggal lah cok, ya Allah. Nyati tak tolongin, malah ditinggal lah. Bagus, serang. Ultiku main lah kan. Lubang hitam men, ultinya men. Efeknya lubang hitam banget. Wanjir men, ini menang beneran ini. Ini menang ini men, gak sia-sia itu. Gak sia-sia banget nge-review di rank. Ngepuskan aku mati cok. Cok tolong ya cok. Bagus cok. Nah bagus ah, dapat perangkap. Nah gitu kan enak. Well done. Sudah deh menang deh. Mau tak akhiri nanti kalau udah 8% lah. Udah 8% tak stop. Recordnya tak stop men. Buat berjaga-jaga gitu loh. Takutnya kalau mati mendadak file nggak ke-save. Ngaduh malah mati anjir. Kalau dibilangin mati mendadak, mati beneran ah. Kita lihat posisi gold. Langsung laga berakhir kan. Langsung men, easy itu loh. Wajir nge-review easy langsung win. Oke men, ini loh. Terlalu gampang lah. Untuk level kuri terlalu gampang. Aku main dengan mata terpejam tuh langsung menang men. Lihat langsung meningkat. Meningkat 20% ah. 20 poin men. Victory lagi, lihat men. Oke, sampai ketemu di next review skin selanjutnya. Untuk tujuannya Borgon sih, aku udah dapat skin Borgon yang legendary men. Mantap.